Assalamualaikum. Saya Nabi Ahmad dan ini adalah musim terbaru rancangan Doktor Muda. Woo! Alhamdulillah, kita dah masuk musim terbaru iaitu musim yang ke-6. Ha, dan masih lagi mengekalkan pengacara yang sama. Ha, alhamdulillah. Doktor Muda, musim terbaru, plenty of new things yang kita akan share dengan anda. Ada plenty of new things. Banyak yang kita akan kongsikan dengan anda semua. Tapi sebelum tu, Abang Nabil nak ucapkan tahniah dahulu kepada Klub Doktor Muda Sekolah Kebangsaan Father Barry, Sungai Petani. Sekolah Kebangsaan Sri Iskandar Perak, Sekolah Kebangsaan Termin Pahang, Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang Polisen Negeri Sembilan dan Sekolah Kebangsaan Tangga Batu untuk anugerah kecemerlangan kokurikulum melalui Klub Doktor Muda. Ya, hidup Doktor Muda. Yes, terus. Okey, dan untuk episod yang pertama ini, macam Abang Nabil cakap, kita ada banyak benda-benda baru kan, termasuklah penyakit yang terbaru iaitu virus Zika. Bunyinya amat menyeramkan. Okey, virus Zika ni binatang apa yang bawa? Nyamuk Aedes. Wah, bijak betul anak-anak ini. Sudahkah kita ada ubat ataupun vaksin untuk virus Zika ini? Tidak ada. Caranya yang paling tepat sekarang ni adalah untuk mengelakkan kita dari kena gigitan nyamuk Aedes. Kalau dulu kita takut sangat dengan denggi kan. Sekarang ni nyamuk Aedes dah bawa macam-macam penyakit. Denggi pun dia bawa, Zika pun dia bawa. Ada beberapa jenis nyamuk Aedes iaitu Aegypti. Untuk daerah tropik ada Aedes africanus yang berada di Afrika. Kalau nak datang sini dia kena bawa pasport. Dan juga Aedes Albopictus pada beberapa daerah yang lain. Okey, jadi sentiasa jaga kebersihan, jangan sampai kena gigit dengan nyamuk Aedes. Alright, bagus. Macam biasa untuk segmen yang pertama, kita ada kawan-kawan mewakili sekolah mereka untuk segmen Uji Minda. Kita ada kawan-kawan yang mewakili sekolah masing-masing. Kita berkenalan dulu dengan mereka. Kumpulan Orange, siapa nama dari sekolah mana? Nama saya Yasmin Umairah binti Zainizam dari Sekolah Kebangsaan Bukit Kapal Kelang. Oh, Bukit Kapal Kelang. Member? Nurmahira Maisara binti Muhammad Idris dari Sekolah Kebangsaan Bukit Kapal Kelang. Kumpulan Purple, nama siapa, sekolah mana? Nama saya Dr. Muda Muhammad Haris Haikal bin Azhar Karid dari SK Jalan Matang Mulo, Bagasrai, Perak. Oh, panjangnya nama sekolah. Ni? Nama saya ialah Dr. Muda Amirah Hakim bin Zaimi dari Sekolah Kemasan Jalan Matang Buloh, Bagan Serai, Perak. Alright, itu dia tepukan untuk kawan-kawan kita. Sedia? Kita terus uji minda. Di segmen uji minda, kawan-kawan kita harus mengikuti peraturan ini. Peserta dikenaki berjalan mengikut laluan telah ditetapkan dan berhenti apabila soalan habis dibacakan oleh Abang Nabil. Peserta yang gagal menjawab soalan dengan tepat akan didenda. Denda-denda anda ada dekat dalam poket-poket Doraemon tu. Tapi sekiranya anda berjaya menjawab dengan betul, 10 markah akan diberikan. Dan sekiranya anda berada di petak biru pekat ketika itu, muka inilah yang akan didenda. Okey? Kita akan mulakan dengan soalan yang pertama. Antara perkhidmatan yang disediakan oleh hospital ialah hemodialisis atau hemopati. Berhenti jawab. A. Purple menjawab. A. A juga jawapan yang diberikan. Ya, betul. Prinsip FITT dalam aktiviti fizikal ialah
A, frequency intensity today task. B, frequency intensity time and type. Berhenti jawab. Oren. D. A atau B? D. B ya. Yeah. Purple? B. B. B ya. Yeah. Betul, B. Tak ada barang lain ke nak bagi? Ha. Ya. Yeah. Alah, hai kau ni. Tak cukup buruk muka ni. Engkau tambah pula. Bagi meningkatkan keupayaan jantung, senaman perlu dilakukan sekurang-kurangnya stop A 3 kali sehari, B 5 kali seminggu. Oren. 5. B. 5 kali seminggu. B. B. Purple. B. Juga B. Kena denda lagi. Betul. Apa? Apa ni? La ilaha illallah, masalah betul lah. Bagus. Saya suka permainan ni. Bagus. Osteoporosis berlaku disebabkan oleh kekurangan A. Kalsium, B. Zat besi. Stop. Purple. A. A. Kalsium. A. A. Kalsium. Ya betul. A. Kalsium. Baguslah. Selain buah pinggang dan paru-paru, berikan dua lagi organ yang boleh diderma. Stop. A. Tulang dan kornea. B. Hati dan jantung. A. A. Tulang dan kornea. A atau B? B. 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 Jawapannya adalah B. Yap. Untuk sekolah jalan matang bulu 10, 20, 30, 50 markah. Dan sekolah Bukit Kapal Kelang 35 markah. Itu saja di segmen uji minda. Terima kasih banyak kerana berjaya membuli saya. Kita jumpa lepas ni dalam Doktor Muda. Yes, masih lagi bersama Abang Nabil dalam Doktor. Yeah. Okey, Abang Nabil nak bawa adik-adik semua, kita nak jalan jauh ni tau. Kita nak pergi sekolah kebangsaan Simpang 4 Perlis. Ha, ada apa tu kat sana tu? Kita nak tengok kawan-kawan kita buat persembahan lompat tali, aerobik dan projek intervensi 10,000 langkah berjalan kaki oleh Kelab Doktor Muda. Jom kita terus ke segmen. Jom Ronda! Let's go! Kawan-kawan, nampak tak apa yang kami lakukan tadi? Kami lakukan aktiviti regangan. Kita perlu melakukan aktiviti regangan sekurang-kurangnya 40 saat dan sentiasa pastikan kita tarik dan hembus nafas sepanjang kawan-kawan melakukan aktiviti regangan. Nampaknya tim persembahan lompatan kita dah sedia. Apa kata kita saksikan persembahan lompat tali yang kami sediakan untuk tatapan kawan-kawan semua. Jom kita saksikan. We'll be right back.
Bulan ini kami pernah persembahkan di Convention Kelab Dr. Muda kali ke-6 2015 di UiTM Campus, Puncak Alam Selangor dan Noja Sukan Sekolah-Sekolah MRSM Peringkat Kebangsaan di Stadium UiTM Arau pada bulan Mei yang lalu. Semoga kawan-kawan terhibur. Hai kawan-kawan, saya Kek Ashwita. Hai, dan saya Cik Nur Adana binti Cik Zaidi. Kami akan bentangkan projek intervensi yang telah kami laksanakan, iaitu Menggapai Bintang. Projek ini menekankan kepada gaya hidup sehat yang mengandungi aktiviti senam robik, lompat tali, berjalan 10,000 langkah, berat badan unggul, aktiviti kuis serta aktiviti naik dan turun tangga. Di dalam program 10,000 langkah, peserta harus mengambil timbangan berat badan terlebih dahulu dan latihan naik dan turun tangga juga. Baik, Dr. Pengurus kita, apa kesimpulannya 10,000 langkah itu? Di dalam program 10,000 langkah, projek ini adalah merupakan satu kaedah di mana kita ingin mengetahui dan mempraktikkan kaedah teknik berjalan dengan betul. Betul. Aktiviti ini juga dilaksanakan dalam tempoh 8 bulan. Untuk melaksanakan aktiviti ini terlebih dahulu, ahli kelab Dr. Muda telah menyediakan trek 10,000 langkah dalam kawasan sekolah. Amboi, takkan lah. Memang takkan pun. Sebenarnya, satu pertandingan berjalan dengan teknik-teknik yang betul telah diadakan. Ya, saya masih ingat. Lebih 80% dari peserta dapat berjalan dengan teknik yang betul. Syabas dan tahniah. Saya nak bawa kamu ke tempat yang sangat jalan yang paling saya suka. Jom. Tak sabar nak tengok tempat tu. Adriana, ingat tak apa yang ada di sepanjang trek hari itu? Mestilah ingat, Sita. Di sepanjang trek ada info-info berkaitan kesihatan telah disediakan. Setiap peserta harus mengingati info tersebut kerana selepas ini mereka harus menjawab soalan yang disediakan. Hampir semua peserta dapat menjawab dengan betul, maka kita terpaksalah membuat undian secara cabutan bertuah. Adriana, awak dah habis tak? Aduhai Sita, penat tau berjalan hampir 7 km tadi. Jauh juga kan? Saya dah haga ni. Mana ayak? Saya dah haga sangat ni. Sabarlah Adriana. Nah, air kosong saja tau. Kita kena jaga kesihatan. Alhamdulillah, hilang dah haga saya. Alah Sita, Sita, nampaknya projek kita dah sampai ke penghujungnya. Yalah, saya rasa sihat, cergas dan aktif sangat. Demikianlah laporan bagi aktiviti projek intervensi dari kami. Ha, okey tak projek kami kawan-kawan? Pastikan kawan-kawan banyakkan berjalan dan amalkan 10,000 langkah berjalan kaki bagi memastikan kesihatan tubuh kawan-kawan sihat. Ha, lagi satu, lupa nak bagi tahu. Pastikan kawan-kawan minum air kosong ya. Kurangkan pengambilan air manis. Tak elok tu untuk kesihatan tau. Okeylah, saya serahkan kembali kepada Abang Nabil di studio. Silakan Abang Nabil. Bye. Yes. Oh, hebat. Kawan-kawan kita hebat. Okey, kita rehat dulu. Kita kembali selepas ini. Doktor. Baik. Yes! Masih lagi dalam Doktor.
Yeah, dan kita sekarang berada di segmen Minda Sehat. Kita ada dua meja yang berlainan yang mempunyai makanan-makanan yang sesuai, bahan-bahan yang sesuai untuk membuat sandwich dan bahan-bahan yang tidak sesuai untuk membuat sandwich. Kita akan berikan 10 soalan. Jika kawan-kawan kita berjaya mendapat jawapan yang dapat memberikan jawapan yang betul untuk setiap soalan, dibenarkan untuk mengambil bahan-bahan yang paling sesuai untuk dibuat sandwich. Tapi kalau salah, kena guna yang tidak sesuai dan markah akan ditolak di situ. Okey? Jadi kalau dah bersedia, ini dia 10 soalan dan ini soalan yang pertama. Apakah definisi sarapan pagi? A, makanan pertama yang perlu diambil pada waktu pagi, atau B, makanan yang perlu diambil ketika waktu rehat di sekolah? A, betul. Sila. Ambil cepat. Come on. Soalan yang kedua. Apakah keburukan jika kita tidak mengambil sarapan pagi? Keburukan dapat menjimatkan pembelanjaan keluarga atau kurang cergas dalam kelas. B. Betul. Dah boleh mula buat sandwich ya sebenarnya. Silakan. Soalan yang ketiga, antara sarapan pagi yang sehat ialah A, bijirin, B, laksa. A. Betul. A. Soalan yang keempat, sarapan pagi dapat meningkatkan prestasi. Betul atau salah? Sarapan pagi dapat meningkatkan prestasi. Betul. Bijak now. Soalan yang kelima, kekurangan pengambilan vitamin K boleh menyebabkan A, pendarahan dalam badan, atau B, kebutaan. Awak menjawab A. B. Awak menjawab B. Oren, tanya anda berjaya. Sila ambil makanan yang sesuai untuk membuat sandwich. Purple, awak salah. Itu dia makanan yang tak sesuai. Sila ambil. Sila. Snack tidak sehat akan A, menambahkan selera makan. B, menyebabkan kegemukan. B. Betul. Sila ambil. Alright. Soalan yang ketujuh. Nyatakan dua sebab pentingnya mengambil sarapan. Untuk mengisi perut pada waktu pagi. Tak dapat. Minta maaf Oren, awak sila ambil makanan yang tidak sesuai untuk membuat sandwich. Purple. Lebih bertenaga di dalam kelas. Okey. Meningkat prestasi pelajaran. Betul. Silakan. Okey. Baik, ini dia soalan yang ke-8. Apakah faedah makan di premis yang bersih? A, dapat menghindari daripada penyakit hepatitis B, ataupun B, dapat menghindari daripada penyakit tifoid? A. Dua-dua salah. Silalah ambil makanan yang tak sesuai. Bagus. Okey, soalan yang ke-9. Apakah 3 deria yang digunakan untuk mengenal pasti makanan yang rosak dan basi? 3 deria yang digunakan untuk mengenal pasti makanan yang rosak dan basi. A, lihat hidu dan rasa. B, lihat, sentuh dan cium. A. Betul. Apa lagi tinggal? Soalan yang ke-10, yakni yang terakhir. Nyatakan tindakan yang perlu diambil jika mendapati makanan tersebut telah rosak atau basi. A, memaklumkan kepada guru bertugas atau guru kesihatan. Ataupun B, memaklumkan kepada pengawas sekolah. A. Betul. Yes. Okey. Sila siapkan sandwich anda secepat mungkin. Siapa yang siap dahulu? Masa akan diambil kira. Cepat. Okey. Siapa dah siap angkat tangan? Okey. Alright.
Nampaknya kawan-kawan kita dah siap dengan sandwich mereka. Okey. Bahan yang paling sesuai untuk membuat sandwich adalah seperti berikut. Tuna, salad, tomato, timun, telur rebus, roti gandum, mayonis dan mentega. Dan yang tidak berapa nak sesuai, roti putih. Jeruk boleh ke letak dalam sandwich? Sandwich jeruk. Ikan bilis. Kat rumah memang sedap tapi tak sesuai. Jam. Boleh, suka tapi manis sangat. Pisang. Ada ke sandwich pisang? Ataupun ayam. Ayam hidup tau. Letak dengan roti dia bunyi. Okey, kejap lagi kita akan kira markah mereka dan siapakah yang akan menjadi juara. Kita kembali selepas ini. Dr. Muda! Yes! Masih lagi bersama kami dalam Dr. Muda. Inilah masa penentunya sekolah mana yang akan bergelar juara. Tapi jangan risau. Ha, juara ke, naik juara ke, tak penting. Yang penting adik-adik semua hari ini dapat belajar sesuatu yang baru. Betul tak? Markah kamu diuji minda 50 markah, ya? Lepas tu di minda sihat, 80 markah. Total markah 130 markah. Ya? Sekolah Kebangsaan Bukit Kapar Kelang Selangor uji minda 35 markah. Ditambah pula lagi. Di segmen minda sihat 75 markah. 110 markah. Ini bermakna juara untuk episode kali ini. Sekolah Jalan Matang Buloh. Bagan Serai Perak. Tahniah. Inilah dia. Dia hadiah kamu. Ambil lah. Ini sijil dan ini dia trofi juara untuk episod Doktor Muda kali ini. Kamu jangan risau ya, hadiah ni lebih kurang sama aja. Ambil. Ini sijil dan juga trofi cenderamata untuk episod Doktor Muda kali ini. Tepukan untuk kawan-kawan kita. Dan sekarang ni Abang Nabil nak cari siapa di antara kawan-kawan ni yang paling sporting. Teman lalu. Tahniah. Yes. Okey, kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada penaja-penaja kita Unilever, IM4U dan PetroScience. Ingat, Aedes membawa penyakit selain daripada denggi, juga virus. Pastikan kawasan rumah semua ber. Kita jumpa di episod yang akan datang. Doktor. Assalamualaikum. Bye bye. Doctor Muda.